Oke, HSR balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velog terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR, Will. Kali ini gue lagi ada di Pasar Mobil Kemayoran. Ini ada salah satu toko resminya HSR, Will, ada Kraga Racing. Langsung aja datang yang daerah Kemayoran ya. Tapi kesini gue bukan ngomongin tokonya. Jadi kesini gue lagi sama si Obri yang udah full stickering karena masih persiapan untuk muterin Sumatera ya. Jadi kesini ini kan kalian bisa lihat ya, di sini banyak banget nih mobil-mobil yang lagi dipajang, dijual gitu ya. Jadi si Obri juga lagi kita pajang, dan Obri mau kita jual. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kalian yang ngelihat video ini screenshot langsung kirim ke Mas Aldi, mau beri kita jual. Kalau misalnya nggak kebeli ya alhamdulillah, kalau misalnya kebeli ya gue tinggal nyari alasan nanti ya kan, gimana tuh ngomongnya, lihat nantilah. Jual apa dilelang ya? Kalau dijual Obri mobilnya aja berapa? Berapa sih Obri? 150-an emang. Ya pokoknya anggaplah 150 ya mobilnya Obri. Terus tambah lagi body kit. Ya berapa kali kita ganti nih? Anggaplah body kitnya 20, udah 170. Terus pelek, berapa kali kita ganti pelek Obri ya? Gymkhana itu dari hitam ke putih terus ke merah. 3 kali itu dicat berarti ya. Ganti ini minus dari yang gold terus di repaint ini dua kali dicat juga nih ya, dari yang gold ke putih dan juga merah, berarti udah 2 kali ganti velg. Terus karbon cup, side lamp sen itu juga karbon. Terus ada interiornya macem-macem ya kan, ada buat entertainnya juga macem-macem tuh, bisa karaokean di dalam lah pokoknya ya. 1M lah kira-kira dijualnya. Gimana, ada yang berani nggak? Tiba-tiba ada yang berani, gue yang bingung. 1M lah ya, nih kita jual. Ya ada yang kalau misalnya nggak kejual ya syukur, kalau nggak ya ya udah. Bentar-bentar, kebalik. Kalau misalnya nggak kejual ya syukur, kalau misalnya kejual ya gue bingung ngasih alasannya. Habis kan di sini pada ngejual mobil semua tuh, lihat tuh. Ini ada Brio juga nih, Brio lama nih. Terus ini apa? Ada Rush. Macem-macem. Ini bukan sih? Ini Rush bukan sih? Ini mobil yang baru apa namanya? Rise. Iya, Toyota Rise. Ini ya, enggak. Soalnya depannya mirip-mirip. Dan pokoknya banyak banget nih mobil-mobil yang ngejual. Masa yang HSR doang nih ada lagi ganti velg nih? Kan nggak mungkin mobil orang kita jual kan? Ini juga mobil orang sih. Cuman kan ya paling nggak gue kenal gitu kan. Jadi langsung aja gue masih nungguin di sini. Kali aja gitu. Ya kan? Pokoknya tungguin deh. Tungguin aja ya. Udah dari tadi nungguin kagak ada yang nawar-nawar. Orang lain pada sibuk ngelap-ngelapin Obri mah. Biarin aja. Kalau begini udah bagus ya kan, kalau gua lap lagi ntar banyak orang yang ini lagi yang nawar. Cuman coba ya nanti yang nonton nih, ini screen capture, DM ke Mas Ali ya, tanya buka harga berapa Mas. Padahal nih banyak banget loh yang udah dimodif nih. Ini aja tadi spoiler belum kita bahas ya. Yang jelas udah banyak banget lah ini. Full. Knalpot udah. Mau yang suaranya lembut ada. Yang mau suaranya cetar juga ada. Velg udah Indonesia banget nih kan, merah putih. Warna udah full wrapping. Kaca udah digelapin. Ring lampu udah ada namanya nih, Ken Obri tuh. Body kit lah yang jelas sudah ketahuan banget Type R.
Pasti gak ada yang mau nawar coba. Gimana dong nih? Apa nih kita ganti tulisannya? Apa tuh? Lelang. Aduh panas lagi. Di lelang. Buka harga berapa? Buka harga modal obrinya aja kali ya. 1M. Buka harga modal. Obri dijual 1M. Di lelang bukanya dari 1M. Tapi kalau misalnya beneran ya, ini gue nanya serius nih ya, kalau misalnya beneran tiba-tiba nih, tiba-tiba Obri dibilang sama Mas Aldi, Obri kita jual, kira-kira pada mau gak nih ngebayarin si Obri? Berapa kira-kira pantasnya kalau emang dijual? Kalau ya nih, kalau gue nanya, kalau misalnya dijual pantasnya berapa nih Obri nih? Dengan full kelengkapannya dia semua nih, si baby type R yang jajan melulu. 1M. Gak mau kalah. Soalnya kemarin mobil standar aja 1,5M. Masa ini enggak? Ini udah gak standar loh padahal. Udah banyak nih yang dimodif-modif. Nyobain dulu 1M. Kali aja ada yang mau. Dan mungkin ada yang punya duit juga gitu ya, bisa langsung aja donasi deh ya. Kita masih ada buka donasi HSR untuk Indonesia. Jadi kita sekalian terusannya biar kelihatan. Jadi sekalian kita itu mau bantu teman-teman yang lagi berjuang melawan COVID gitu ya. Jadi buat kalian semua bisa klik link di deskripsi www.kitabisa.com/HSR untuk Indonesia. Dan buat kalian semuanya yang donasi minimal Rp100.000 itu berkesempatan untuk mendapatkan undian velg dari HSR Wheel. Oke, okay? Dan berlaku kelipatan nih setiap Rp100.000 kalau misalnya kalian donasi ya. Misalnya kalian donasinya Rp200.000, berarti kalian dapat 2 kesempatan, dapat 2 nomor gitu ya. Dan berlaku Rp500.000 berarti 5 tiket, Rp600.000 berarti 6 tiket dan seterusnya. Kita undi setiap hari Sabtu malam itu live Instagram di @hsrwheel, @hsr_wheel dan juga @HSR original. Itu nanti sekitar jam 7 atau jam 8 malam nanti diundinya. Dan biasanya kita undinya tuh ada undian bagi-bagi hadiah kecilnya dulu ya, ada yang untuk merchandise-nya dulu, baru nanti di puncak undiannya yang bagi-bagi velg. Yang jelas langsung aja klik linknya di bawah, langsung donasi sekarang HSR untuk Indonesia. Oke deh nih, karena udah sore juga nih, toko juga udah pada tutup semuanya. Kita juga sebentar lagi tutup. Lapaknya kita tutup. Belum ada yang nawar loh. Padahal di tadi gue tinggalin begini aja nih kondisinya. Padahal ya sebenarnya menang banyak nih kalau bisa beli Obri nih. Udah ke-update semuanya, udah ke-upgrade semuanya. Ya udahlah nih. Kita cabut, Obri berarti gak jadi dijual. Nah kita pulang naik mobil lah balah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Gue Setos Magang undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR.